ketemu lagi nih sama Bu Guru Martin. Gimana belajarnya kemarin? Senang tidak belajarnya kemarin? Masih semangat enggak anak-anak hari ini belajar? Harus semangat dong. Belajarnya masih sama Bu Guru Martin ya. Bu Guru Martin yang masih membuatkan anak-anak video untuk hari ini. Nah, Bu Guru sebelum mengajarkan anak-anak atau sebelum Bu Guru membuatkan video pembelajaran, Bu Guru akan ajak anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Tapi sebelum berdoa, Bu Guru akan ajak anak-anak menyanyi Good Morning biar anak-anak terbiasa mendengar lagunya ya. Nanti sewaktu Zoom biar kita bisa nyanyi sama-sama. Siap anak-anak menyanyi? Yuk kita nyanyi sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Good morning and how are you? I'm fine. Good morning and how are you? I'm fine. Good morning to me. Good morning to you. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Nah, tadi Bu Guru sudah nyanyiin anak-anak salah satu lagunya, salah satu lagu pembuka belajarnya. Besok Bu Guru ajak nyanyi lagi yang lainnya. Tadi kita sudah nyanyi Good Morning. Sekarang setelah bernyanyi kita mau ngapain ya? Nah, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran ya. Biar tidak terlalu lama videonya Ibu Guru. Nanti takutnya anak-anak bosan mendengarkan Ibu Guru dan juga menonton video pembelajarannya. Bu Guru ajak doa dulu ya, biar tidak terlalu lama ya. Yuk kita berdoa sama-sama dulu ya. Close your hand and close your eyes. Let's pray together. Teman-teman, mari kita berdoa, belajar bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Om Awi Genam Astu Namah Sidam. Om Sidi Restu Tat Astu Swaha. Panganjali Matindu Om Swastiastu. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Bu Guru Martin di tema yang masih sama, yaitu tema diri sendiri dengan subtemanya identitas diri. Anak-anak ada yang tahu enggak ya apa itu identitas diri? Nah, identitas diri itu adalah nama anak-anak, tempat tanggal lahirnya anak-anak. Ya, anak-anak harus tahu. Terus anak-anak jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, anak-anak harus belajar mulai dari sekarang tahu yang namanya mana anak cewek dan cowok atau perempuan dan laki-laki. Anak-anak juga harus tahu namanya sendiri seperti ini. Perkenalkan, ini namanya Bu Guru Martin, seperti itu. Nah, anak-anak harus tahu tempat tanggal lahirnya pun harus tahu. Anak-anak lahirnya bulan apa ya? Biasanya anak-anak ulang tahun tuh. Nah, biasanya anak-anak kan ulang tahun tuh. Ulang tahunnya bulan apa ya? Harus anak-anak ingat ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang identitas diri. Nah, hari ini Bu Guru seperti biasa akan mengajarkan anak-anak 3 mata pelajaran atau 3 materi hari ini Bu Guru berikan. Nah, salah satunya adalah, Bu Guru mulai saja ya. Nah, anak-anak ambil buku majalah Terampil Menulis Angka dan Membilang. Nah, diambil ya bukunya ya. Kalau kemarin anak-anak belajar di halaman berapa ini? Ayo, halaman 1. Sekarang hari ini anak-anak belajar di halaman berapa ini? 2. Di halaman 2. Nah, di sini masih ada banyak angka nih. Masih ada banyak angka tuh, liatin bukunya, majalahnya Bu Guru. Masih ada angka 5, 6, 7, dan 8. Caranya sama kayak kemarin ya. Caranya anak-anak tebalkan titik-titiknya. Tebalkan loh, titik-titik angkanya di sini ditebalkan ya. Setelah ditebalkan, tulis angka 5 di bawah di kotak yang kosong. Ditulis angka 5. Nah, kemudian begitu seterusnya di angka 6, di angka 7 dan juga di angka 8 ya. Seperti kemarin ya. Nah, di sini sudah mengerti anak-anak. Ambil majalahnya yang membilang, cari halaman 2, kemudian tulis di sebelahnya ini angka 5 yang masih berupa titik-titik ditebalkan, kemudian di bawahnya dituliskan angkanya di kotak yang kosong ya. Dari angka 5, 6, 7 sampai 8. Itu adalah materi yang pertama atau pembelajaran yang pertama. Yang kedua nih. Kalau kemarin
Anak-anak belajar meniru menulis huruf A. Sekarang anak-anak meniru menulis huruf B. Seperti biasa, tugasnya mama papa adalah memberikan contoh di buku tulisnya, memberikan contoh menulis huruf B di buku tulisnya ya. Anak-anak masih tetap meniru menulis ya, bukan menulis sendiri, tapi dia meniru mama dan papanya yang terlebih dahulu memberikan contoh di buku tulis. Kemudian anak-anak nanti meniru menulisnya sampai 5 saja ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis garis lurus dulu. Kemudian iya ada perutnya terbalik. Nah, seperti itu ya. Itu satu. Kemudian yang nomor 2 juga demikian. Tarik garis dan berikan perutnya. Begitu ya. Itu tadi namanya huruf B. Nah, kalau kemarin huruf A, sekarang huruf B. Nah, itu tadi tugasnya yang kedua. Yang pertama kita sudah meniru menebalkan angka pada majalah. Yang kedua kita sudah meniru menulis huruf B. Yang ketiga, Bu Guru akan ajak anak-anak menggambar. Kalau kemarin Bu Guru ajak anak-anak menggambar hanya sekedar menggambar bentuk geometri, hari ini Bu Guru akan ajak anak-anak menggambar bentuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nih, kan? Ini termasuk identitas diri ya. Kita menggambar anak laki-laki dan anak perempuan. Caranya bagaimana? Lihat Ibu Guru ya. Caranya gampang sekali. Pertama, kita buat lingkaran untuk kepalanya. Ih, ada kepalanya tuh. Kemudian kita gambar apa ini? Kotak atau segi empat. Nah, tuh. Ini dia. Anak-anak kalau bisa menggambar yang lebih bagus dari Bu Guru boleh ya. Nah, kemudian kita gambarkan celananya. Tuh. Kita gambar kakinya. Nah, sudah jadi deh. Tapi belum ada matanya dia. Kita beri dia mata, hidung, dan bibir. Ini rambutnya. Dan ini telinganya. Nah, ini sudah jadi anak laki-laki. Kemudian di sebelahnya, kita akan menggambar anak perempuan. Nah, caranya menggambar anak perempuan sama seperti tadi anak laki-laki. Nah, kita gambar dulu lingkaran, kemudian segitiga. Anak perempuan kan seperti biasa dia suka pakai rok tuh. Jadi roknya segitiga ya. Kemudian kita gambarkan kakinya. Setelah kita gambar kakinya, kita gambar tangannya. Ingat, kalau anak-anak bisa menggambar lebih bagus dari Ibu Guru, boleh ya digambar sesuai dengan kreativitasnya anak-anak. Kalau mau gambarnya lebih bagus, lebih pinter lagi ya. Nah, ini Ibu Guru beri hidungnya, mulut, kemudian dia ada poninya nih. Ada poninya dia, rambutnya pendek. Nah, anak perempuan, nah seperti ini ya. Oh, ini ada rambutnya dia ya. Nah, ada rambutnya. Nah, nanti setelah anak-anak menggambar nih, setelah digambar, diwarnai menggunakan apa ini namanya? Krayon. Anak-anak kalau tidak mau menggunakan krayon, boleh menggunakan pensil warna. Nah, ini ya, diwarnai dia yang cantik. Nah, diwarnai yang cantik dia seperti ini. Nah, seperti ini dia. Ini warna bajunya ungu. Nanti anak-anak di rumah mewarnai yang rapi. Warna yang rapi ya. Nah, ini contohnya Ibu Guru seperti ini. Nanti anak-anak ingat boleh menggambar yang lebih bagus lagi. Kemudian rambutnya Ibu Guru warnai coklat aja deh, yang untuk anak perempuan. Nah, Ibu Guru warnai coklat dia. Sudah Ibu Guru warnai. Seperti ini ya. Nah, dia warna rambutnya coklat ya. Nah, kemudian kita pindah ke anak laki-laki yuk. Anak laki-laki, bajunya mau Bu Guru warnai menggunakan warna hijau. Bu Guru warnai dulu ya. Mewarnai, mewarnai, ayo mewarnai.
Awas jangan lewat garis, warnai yang rapi. Mewarnai, ayo mewarnai. Awas jangan lewat garis, warnai sendiri. Tuh, diwarnai sendiri ya. Nah, ini dia celananya, Bu Guru warnanya menggunakan warna biru. Nah, warna biru dia ya. Nah, seperti ini. Nah, rambutnya Bu Guru warnai coklat juga deh. Nah, ini ya. Nah, sudah selesai. Ini dia tugasnya kita hari ini, atau tiga materi kita hari ini adalah, yang pertama, kita sudah menebalkan angka pada buku majalah membilang di halaman 2. Yang kedua, anak-anak meniru menulis huruf B yang diberikan contoh oleh mamanya di rumah. Kemudian yang ketiga adalah menggambar identitas diri ya, yaitu menggambar anak laki-laki dan perempuan sesuai jenis kelamin ya. Ini ada anak laki-laki dan perempuan. Nah, itu saja tugasnya dari Bu Guru Martin hari ini. Biar tidak terlalu lama nih videonya, biar anak-anak tidak bosan-bosan dengan nih Bu Guru besok-besok karena terlalu lama nonton video. Bu Guru ajak anak-anak berdoa. Bu Guru ajak anak, tapi sebelum berdoa, Bu Guru ajak anak-anak nyanyi dulu deh. Nyanyi jika pulang sekolah ya. 1, 2, 3. Jika pulang sekolah, jangan main luar rumah, beristirahat dulu supaya hilang lelahnya. Nah, karena kita sudah selesai bernyanyi, Bu Guru ajak anak-anak berdoa. Close your hand and close your eyes. Let's pray together. Teman-teman, mari kita berdoa selesai belajar bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Om Dewa Suksema Parama Asintia Yenama Swaha. Om Santi 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 Om Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa besok lagi. Dadah.